Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke channel Bin Infinity pada kali ini bersama saya, admin yang akan kongsikan kepada anda semua satu lagi isu terkini, perkembangan terkini berkaitan dengan politik dalam negara ini. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya ingin teruskan perkongsian pada kali ini, admin ingin mengucapkan terima kasih kepada anda yang sudah subscribe channel ini. Semoga Anda dan seluruh keluarga Anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki Anda. Dan tidak lupa juga kepada Anda yang belum subscribe channel ini, sekarang juga Anda boleh subscribe channel ini supaya Anda tidak ketinggalan isu terkini, perkembangan terkini yang saya akan kongsikan dalam channel Bin Infinity dari semasa ke semasa. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa lagi, saya akan teruskan perkongsian pada kali ini di mana satu kenyataan daripada Rafizi Ramli, yang mana kerajaan tubuh jawatan kuasa TAPIS gabungan manifesto Parti Kerajaan Perpaduan, yang mana apabila sebuah kerajaan dibentuk selepas pilihan raya, rakyat mempunyai harapan yang tinggi untuk melihat pihak yang terbabit memenuhi manifesto pilihan raya masing-masing. Nah, tetapi dengan kerajaan perpaduan hari ini yang terdiri daripada gabungan dan parti-parti yang berbeza serta masing-masing mempunyai manifesto sendiri, terdapat kekaburan yang mengenai ikrar yang sepatutnya dipenuhi oleh wakil-wakil rakyat. Untuk menyelesaikan masalah itu, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata kabinet menugaskan Ketua Setiausaha Negara Muhammad Zuki Ali menubuhkan jawatan kuasa kerajaan bagi menyaring setiap manifesto dan memilih agenda yang akan digunapakai. Yang mana kita adalah gabungan parti yang berbeza latar belakang, berlainan dasar, dan masing-masing sebenarnya mempunyai manifesto sendiri menjelang PRU 15 lepas. Tetapi sekarang apabila kita berada dalam kerajaan, untuk menggabungkan semua manifesto dengan cepat terdapat kekangan masa, kata beliau. Di peringkat kabinet sudah ada satu jawatan kuasa yang ditubuhkan untuk berusaha memilih dan menggabungkan semua program khusus daripada setiap manifesto parti gabungan terbabit. Bagaimanapun, Rafizi menegaskan sebarang keputusan yang akan dibuat terikat kepada satu set prinsip seperti yang digariskan Section 2 Memorandum Perjanjian MOA yang dimeterai pihak kerajaan. MOA itu antara lain berikrar untuk membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum, memberi peluang ekonomi yang adil kepada golongan miskin tanpa mengira latar belakang, serta menjaga hak kebebasan berhimpun dan bersuara. Dan ia juga berikrar untuk menggiatkan usaha persaingan kuasa ataupun perasingan kuasa antara tiga cabang kerajaan. Terdahulu, ahli parlimen pandan itu diminta mengulas mengapa MOA terbabit tidak menggariskan pembaharuan khusus berbanding memorandum persefahaman yang dimeterai di antara Pakatan Harapan dan Kerajaan dan yang diketuai oleh Ismail Sabri Yaakob sebelum ini. Ditanya jika ada peruntukan yang sama rata untuk semua ahli parlimen, Rafizi berkata, soalan tersebut perlu ditanya kepada Kementerian Keuangan yang diketuai oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kata beliau. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, demikian perkongsian pada kali ini di mana satu lagi sangat perkembangan terkini yang sangat menarik, yang mana kenyataan daripada Rafizi Ramli. Jadi, itu sahaja yang admin dapat kongsikan kepada anda semua serba ringkas, ya. Jadi semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian yang saya akan kongsikan kepada anda semua dalam channel ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan admin ingin meminta maaf sekiranya ada kesilapan dalam penyampaian ini, dan sekiranya ada pembaharuan daripada anda boleh komen daripada video yang saya salurkan, kongsikan dalam channel ini untuk penambahbaikan
channel ini. Jadi sekian dan terima kasih, kita berjumpa lagi.